Oke, kali ini ada Wibot ID 226 yang terhubung dengan Bluetooth printer. Pertama aktifkan dulu Bluetooth-nya. Kemudian hidupkan unit indikatornya. Nanti otomatis terkoneksi melalui Bluetooth sesuai serial number-nya. Nah, proses kerjanya adalah pada saat ditimbang, kita tekan print, dia akan mencetak, kemudian kita coba tambahkan beban yang kedua, tekan print, dia akan mencetak. Dan kemudian bisa dilakukan total. Nah, ini hasilnya. Total. Nah, printer Bluetooth ini mudah dikoneksikan melalui software yang sudah ada di linknya, bisa didownload. Wibot ID 226.